Rektor Universitas Katolik Soegija Pranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto sebelumnya mengungkapkan adanya oknum polisi yang meminta agar dirinya membuat video apresiasi kinerja Jokowi. Kabar ini langsung direspons oleh Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar. Dikonfirmasi pada Selasa 6 Februari, Irfan membantah meminta membuat video apresiasi kinerja Jokowi. Irwan mengungkapkan, ajakan tersebut bukan untuk membuat video testimoni tetapi untuk mengajak agar pemilu berjalan damai. Ajakan itu bukan hanya menyasar sivitas akademika tetapi juga tokoh masyarakat, agama hingga mahasiswa. Irwan mengatakan, penolakan oleh Ferdinandus merupakan pilihan bagi yang bersangkutan. Apakah mau untuk membuat video tersebut atau tidak? Dia mengharapkan agar para intelektual dapat membuat narasi menyejukkan saat pemilu 2024 berlangsung. Lebih lanjut ia menegaskan, tak ada paksaan terhadap pihak-pihak yang diminta untuk membuat video tersebut. Menurutnya, tokoh-tokoh yang dipilih untuk membuat video pemilu damai tersebut bukan orang sembarangan. Sementara Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Atake Bayu menegaskan, video pemilu damai ini sebagai kegiatan cooling system. Dirinya membantah, pembuatan video ini sebagai wujud dukungan kepada salah satu paslon Capres-Cawapres. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.